Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Sejaga Rili. Yo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Nah, yes. Jaga kesehatan kalian ya. Terus minum banyak air ya. Kalau kurang sehat itu kurang enak. Terus konsumsi vitamin C juga ya guys. Nah, semoga kalian semua sehat ya, kita doakan. Dan doakan juga kepada kita ya, The Pakci. Insyaallah kita akan terus membuat konten hampir setiap hari ya guys. Jangan lupa untuk subscribe kita yang baru saja mampir. Terima kasih ya guys, ada semua luar biasa. Wah. Nah, Pakci, apa untuk kali ini? Oke, untuk hari ini kita ingin tahu tentang ada seorang YouTuber Korea yang bisa berbahasa Indonesia. Ataupun dia ini sebenarnya orang Indonesia. Kita enggak tahu ya guys. Tahu, tapi dia bagi tahu ada salah satu budaya Indonesia yang ada di Korea. Aha. Nah. Wow. Tapi sebenarnya lebih kepada Asia lah ya kan? Iya, betul. Nah, namanya Asia Tenggara ini pastinya budayanya itu hampir sama ya juga. Benar. Nah, jadi kita akan lihat sama-sama ya, Pakci, apa budaya yang ada di Korea itu. Wah, mungkin ada Idul Fitrinya ya. Nggak tahu juga. Kita tidak tahu. Ini pertama kali untuk kita lihat pada video yang kalian kirimkan. Yes. So, kita jangan buang masa lagi. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1, and go. Harmony, boleh sengga boleh. Harmony. Nenek. Harmony. Apa ini, guys? Ya, kita coba lihat dia. Mereka lihat dari mana. Bisa berasa Indonesia ya? Aku juga cicip ya. Oh, kimchi. Mah. Gotong royong buat kimchi. Mereka buat kimchi ya. Fit orang kampung. Guys, ini yang cocok. Wow, ini yang besar banget. Oh, ini besar banget. Kimchi ini daripada apa ya? Lombok. Teman-teman, hari ini aku pulang kampung. Jadi kalau di Korea pas musim dingin itu kita ada musim bikin kimchi namanya kimjang. Kimjang. Guys, aku baru nyampe di rumah nenek. Terus ada sorry itu apa ya? Bukan salju sih, tapi kalau musim dingin itu kalau misalnya dingin banget, itu di atas tuh kayak ada yang putih-putih gitu loh, itu es. Wow. Ice, guys. Ya ampun. Ya ampun. Banget hari ini. Tapi keren bahasa Indonesia ya. Oh, ada. Ada anjing. Jangan gitu dong. Annyeonghaseyo. Wah, ramai juga soalnya. Tabulnya cica. Di sini tuh banyak banget, guys. Dugi cuma dua kali. Ini dugi요? Hei. Ibu nak saya makan isa? Masisa? Aku disuruh cicip. Rasanya asin, pedas, segar. Itu. Soalnya enak. Kayak asak-asak itu. Ini baru original. Ya. Kimchi. Kamu pandai makan kimchi ya? Pandai. Pandai ya? Memang. Aku enggak pernah coba ya? Oh, tidak pernah coba. Patut dicoba dia ini. Dia seperti jeruk ya kan? Ya, seperti jeruk. Masam, masin, pedas. Sepuluh. Wei. Garang. Cici mah. Jadi rumahnya masih tradisional banget ya guys sini. Yeah. Kampung. Wah, wow, ini pun tradisional lah. Bukan wajib. Itu oyster. Oh my god.
original. Bakri guys. Ini original. Wow. Ada yang kebuka ini. Bisa dimakan terus. Aku juga mau makan. Kan buka tuh tadi tuh. Cukup. 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 Bunyo nanti kan yo. Nah, bunyo sudah. Aigo. Jinja? Otoke? Oh. Oke, wali. Wow. Wali. Oh. Aigo Ajumma. Ajumma. Ini kan kemarin udah kasih garam kan dan ini udah rayu, jadi mau ambil dan dicuci. Oh, dicuci lagi. Banyak juga prosesnya. Iya. Ah, 이만큼. Jadi 어제는 저 위에 끝까지 차 있었는데 이렇게 다 숨이 죽은 거예요. 이리 이거 몇이야, 간? 사위예, 명예 사위. Yes. ASMR. 어? 어. 그냥 위에 수치겠네. 수진 봐주. 다 죽은 거야 이 정도면? 소녀 만약 이 guys. 맞아요. 우와. 할머니. 우리 masih kuat ya. 아이고 힘들어. 수밥 sentiasa bekerja. 할머니 머리 쓴 거 뭐예요? 오늘은 이거 머리카락 빠진 게 이렇게 쓴 거야. 아. 난 너 이모도 누운 거 있다. 아 이모도 썼어. 이모도 썼어. Oke okay guys, sekarang aku sudah selesai. Bukan selesai sih. Kalau sekarang aku mau cuci tong-tong apa ya? Pokoknya tempat yang mau diisi kimchi tong. Itu. Karena kalau di Korea biasanya setiap rumah tuh punya kulkas khusus untuk kimchi gitu loh. Jadi kita panggilnya kimchi nengjanggo. Nengjanggo itu artinya kulkas. Jadi kalau setiap kimchi nengjanggo, setiap kulkas kimchi itu ada tong sendiri gitu kan. Dan kita udah bawa dari Seoul banyak banget. Wow. Karena di rumahku ada 2 kulkas kimchi nengjanggo. Jadi ini mau cuci sekarang. Jadi guys, ini dia terus sambil di kampungnya ya. Ini semuanya akan diisi sama kimchi. Banyak. Dan disimpan selama berapa tahun gitu. Oh, diperap. Nah, nah, bukannya susah. Lep-lep cuci pakai ini, namanya Susemi. Ini yang baru. Harmony, itu Seiko, Jo? Wah, Seiko. Seiko yang baru. Baru-baru udah ya, Tom. Aku lagi kasih tahu kapan kita nanti sawi putihnya. Cocok. Wah, ini orang lama ini, guys. 장수님 지금 집에 오고 갔어? 어? 뭐야 이거? 에? 이게 뭐야? 오. 오. 하이 하이. 오케이 오케이 오케이. COVID-19. 와, mereka ada speaker ya di setiap tempat gitu. Penting sebenarnya untuk emergency. Bersih ya. Ini apa? Kalau di tempat kita itu nggak perlu pakai sarung tangan ya guys. Guys, ini sekarang udah mulai cuci-cuci, jadi akan dicuci 3 kali. 3 kali. 3 kali cuci. Ya, cuci 3 kali biar bersih. Wah, aku tuh sok tahu ya.
tahap. Oh, tapi cucinya itu ada 3 mesin ya. Ada 3 kulkas untuk cuci. Guys, aku barusan selesai cuci semua. Jadi tadi sawi putih sama lobak udah dicuci dan ini sekarang mau bikin bumbunya. Bumbu. Dan sebenarnya aku nggak pernah bantu seperti ini. Kalau dulu-dulu aku selalu liatin atau nggak jarang ikut gitu kan. Tapi kali ini ya karena nggak ada banyak orang juga dan aku ya kayak pengen bantu aja. Jadi aku bantuin cuman. Konten juga ya kan. Tapi aku salut banget sih kalau nenek-nenek yang di sini hebatnya tadi kayak 60 tahun selalu ya siap tahun bikin gigi seperti ini, luar biasa ya. Luar biasa banget ini sawi putih sudah dicuci dari semula ini. Wow, kuantitinya ini tadi ini cucinya apa ya, empat kali gitu loh. Jadi pertama dari situ sini terus kiri kayak gitu dan ntar di sini gitu. Wah, jadi ini semua akan dicampur di sini guys, bikin yangnyeom, bikin saus. Oh. Itu apa ya? Bikin bumbu. Bubur. Bumbu. Oh, dicampur bubur ah? Dalam bumbu. Wow. Kalau selanjutnya bubuk cabe, kucukaru, ya kita coba lihat dia mereka ambilnya dari mana. Wow. Ada kulkas yang gede banget gitu. Kan dia yang gede sana. Woi. Kok dia kecil gitu? Ada pemanas ya. Kan tadi bikin kimchi itu memang susah banget, guys. Ya, susah banget ternyata ya. Hari gitu pokoknya, apalagi nenek aku kan dari tanam kan. Terus butuh banyak bahan-bahannya gitu loh. Jadi sekarang lagi pindah semuanya. Banyak kerja. Saus kimchi. Oh, saus ikan. Patutlah sedap. Pakai ikan ya, guys. Udang lagi. Cencalu. Bubuk. Betul. Bubuk. Jahe. Begitu aja mah. Bisa diikuti, guys. Yang ini enggak ada, susah juga. Buah apple ada ya? Yes. Bawang bombay, cabe, udang digiling. Wah, banyak juga campurannya ini, guys. Oh my god. Anu ditak. Bawang putih. Jangan campur biniro. Itu yang enak. Nah, gula dicampur. Helmeni. Oke. Katanya enggak ada rasa sama sekali walaupun padahal udah masukin banyak banget loh. Wow, dia punya kuantitas 8. Oh my god, pedasnya nih. Tambahin terus, ya lanjut. Sista. Oh, ini kita tidak ada nih. Tumbuhan ganggang. Tapi terasnya itu semua yang asli ya, yang dari alam ya. Cabenya ini kalau nggak menipu ya, aku nggak tahu. Benar. Si lubak juga dicampur. Ibu tteokbokki bokku sipta igo boneka. 떡볶이? 네, 물을 넣어가지고 하면 엄청 시원해요, 떡볶이가. 이렇게 생각해요. 떡볶이 또 해놓고 누가 있어. 떡볶이. 아까 나왔던 떡볶이. 떡볶이. 와. Sebab itulah kenapa kimchi mahal. Iya, benar. Inilah prosesnya. Prosesnya enggak gampang ya. Ada rasa. Ote. Belum lagi puas hati. Belum lagi. Cuma pengen cicip aja gitu, guys. Cicipnya pun banyak sawi ya. Bumbu semua sawi. Oh, besok. Berapa? Kamu bilang apa? Mana dia jepsine? Otte. Otte mana? Masih ada giginya. Besok. Aku juga cicip ya.
Sedapnya. Ada kriuk-kriuknya yang enak guys. Pedas banget, gue ke bawah. Enak. Ya akhirnya teman-teman, hari kedua udah selesai, udah selesai apa ya, bikin bumbu. Jadi kita udah siapin semuanya dan besok adalah hari H, bikin kimchi, dikasih bumbu semua. Pokoknya hari ini ya dari pagi sampai sore, wah capek banget tapi senang. Ya. Ini mau beres-beres dulu dan mau pulang. Kasih banyak ya teman-teman udah nonton sampai habis hari ini juga. Ini sepupu aku, Iremen. Dukujang, Iremen, Sungmuyo. Sungmuyo. Kalau gitu kita ketemu besok. Dadah. Mantap. Wow, hari ini kita baru belajar ilmu baru lagi. Yeah. Yaitu tentang pembuatan kimchi. Yang menariknya, di-explain oleh Yuna Nuna, orang Korea yang bisa berbahasa Indonesia. Respect, mantap. Dan juga ini adalah salah satu sangat yang berinformatif ya. Benar. Karena kita tahu harga kimchi di Asia inilah ya, kalau di Indonesia bahkan mungkin di Malaysia harganya sangat mahal ya guys. Yes, betul. Karena nah, tapi bila kita melihat prosesnya ini, itu membuatkan yang kita berasa ya pantas mahal gitu. Betul. Karena pembuatannya itu bukan senang guys. Iya benar. So, kalau adalah... kita perasan, kita pergi macam restoran-restoran Korea begitu. Bila kita ingin order kepada kimchinya dan juga topoki, apalagi makanan-makanan yang ada di sana, pasti harganya memang lumayan. Ya, bukannya dan juga, murah. Dan juga sekarang ini senang banget ya kita bisa lihat suasana pedesaan di Korea itu juga ya, yeah, karena betul. Selama ini kita lihat di reality TV itu ya dengan artis-artisnya ya kan gitu. Nah, tapi yang aku suka ya Yuna Nuna ini videonya juga membuatkan kita rasa emang gitulah ya kan, kalau di Korea jenis-jenis videonya kayak gini. Dia merasakan emang... kita berada di dunia Running Man. Ya benar-benar. Tapi versinya Yuna Nuna ya kan. Yes betul. Suka konten kayak gini. Ya dengan background soundnya gitu. Suka. Luar biasa ya waktu dan usaha itu dilakukan untuk membuat kimchi itu. Tapi hasilnya sepadan ya. Maksud aku mereka ini membikin sesuatu yang susah tetapi sehat ya Mas. Yes benar. Wow. Bagus. Aku suka ya, respect ya Yuna Nuna. Anda sudah memberikan kita satu pengetahuan yang kita nggak tahu, yang kita udah tahu ya. Wah, ini sangat bagus ya. Dan juga kalau kamu perasan, ini baru juga dibikin nih sebenarnya. Dapat Februari ya. Jadi guys, mungkin itu saja ya Maci. Yes, itu saya pada kami berdua. Sekiranya korang ada lagi video-video sekeren ini, just comment down below untuk bersama-sama kita menimba ilmu baru. Yes. So, terima kasih yang sudah nonton video ini sehingga habis bersama kita. Jangan lupa untuk subscribe Yuna Nuna. So, see you for the next video. Assalamualaikum. Bye.